Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di Wo Channel. Seperti biasa, di dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang aplikasi penghasil uang lagi guys. Nah, jadi aplikasi yang bakal kita bahas kali ini adalah aplikasi yang gratisan, tanpa modal, terbukti membayar, dan sudah resmi ada di Google Play Store. Nah, jadi kalau kalian penasaran aplikasi apa yang bakal kita bahas kali ini, kalian bisa tonton dulu video ini dari awal hingga akhir agar nantinya kalian tidak gagal paham dan tentunya bisa bermain dan bisa mendapatkan uang setiap hari secara gratis dari sebuah aplikasi yang bakal kita bahas kali ini. Namun sebelum saya memperkenalkan aplikasinya kepada kalian semua, di dalam video ini ada juga dana kaget, jadi pastikan kalian tonton video ini dari awal hingga akhir, mana tahu kalian orang yang beruntung mendapatkan dana kaget secara gratis di dalam video ini. Dan jika nantinya video ini tembus 100 like dalam satu hari, kita akan mengadakan giveaway di next video selanjutnya. Syaratnya kalian bisa langsung like video ini, share video ini, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, di sini langsung aja saya perkenalkan dulu untuk aplikasinya guys. Nah, jadi aplikasi yang bakal kita bahas kali ini adalah aplikasi yang bernama Danaku. Nah, jadi aplikasi ini adalah aplikasi penghasil uang yang baru rilis dan bisa menghasilkan uang ke Dana, GoPay, OPPO, ataupun yang lainnya. Nah, jadi kalau kalian yang bermain nantinya silakan untuk linknya sudah saya buatkan di deskripsi video. Kalau kalian tidak ingin bermain juga tidak masalah dan tentunya aplikasi ini sudah resmi ada di Google Play Store. Nanti kalian bisa cari saja nama lengkapnya yaitu Danaku Game Penghasil Uang dan developernya yaitu dari Ringer Indonesia. Nah, untuk bintangnya di sini aplikasi ini sudah mempunyai 4,9 bintang dan sudah didownload sekitar 10.000 download. Next kita bisa lihat juga guys ya untuk rilisnya itu sebenarnya tanggal 1 April 2021 akan tetapi baru saja diupdate pada tanggal 15 Januari 2023. Nah, sekarang kita langsung buka aja dulu untuk aplikasinya. Setelah kalian klik link yang ada di bawah deskripsi video ini, otomatis kalian akan dibawakan tampilan seperti ini guys ya. Sebelum kalian bermain, kalian wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Caranya kalian klik aja daftar akun yang ada di bawah ini. Selanjutnya di sini kalian bisa langsung isi nama kalian, isi alamat email kalian, buat kata sandi, ulangi kata sandi. Kalau semua sudah terisi, langsung aja klik daftar guys ya. Dan otomatis nanti akun kalian langsung terdaftar. Oke, setelah kalian berhasil melakukan pendaftaran, tampilannya akan seperti ini guys ya. Jadi untuk tampilan layarnya hanya satu saja, sangat mudah untuk memahami aplikasi ini. Nah, sebelum saya kasih tahu bagaimana cara kerjanya, bagi kalian yang pertama sekali bergabung di channel ini, jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, jadi misi utama di dalam aplikasi ini, kalian bisa klik dulu garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Kita cukup mengumpulkan koin yang ada di sini guys ya, yang nantinya koin ini bakal kita tukar menjadi saldo Dana, OPPO, ataupun GoPay. Nah, untuk mendapatkan koin, kalian bisa mengerjakan misi yang ada di dalam aplikasi ini tentunya. Yang pertama, kalian bisa melakukan check-in harian yaitu hadiah aktivitas, kita tap aja seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat nanti berapa koin yang kita dapatkan guys ya. Nah, di sini saya berhasil mendapatkan 80 koin. Nah, jadi keesokan harinya kalian bisa melakukan check-in harian setiap hari guys ya untuk mendapatkan koin yang lebih banyak. Next, selanjutnya di sini kalian bisa ada permainan kuis ya, ada permainan kuis, ada teka-teki gambar, ada tebak kata, ada teka-teki jigsaw. Nah, untuk permainan kuis kalian bisa klik aja seperti ini. Di sini nanti ada kuis matematika ya, ada kuis seru, ada umum, ada benar atau salah. Nah, contoh di sini ada kuis seru, kalian bisa ambil salah satu ya. Nah, di atas ini nanti ada pertanyaan ataupun waktu, lemari apa yang bisa dimasukkan kantong. Nah, di sini kalian bisa masukkan aja ya, lemari baju contoh seperti ini. Nah, jadi kalian bisa nanti menjawab pertanyaan ini ataupun kuis ini. Kalau kalian berhasil menjawab, kalian akan mendapatkan koin. Nah, kebetulan di sini saya salah guys ya, dan untuk yang benarnya yaitu lemari buan yang ada checklist tanda hijau. Nah, jadi nanti kalian bisa coba, di sini juga ada kuis umum, ada matematika kalau kalian suka matematika ya. Next, selanjutnya di sini ada untuk teka-teki gambar, kalian bisa ambil seperti ini. Ini juga kalian bisa coba di akun kalian. Di sini saya hanya memberikan tutorial saja. Di sini ada untuk tebak kata. Nah, jadi untuk tebak kata ini nanti kalian bisa isi kolom yang di sini guys ya. Nah, contoh di sini kan ada pertanyaannya ataupun ada susunan kata di sini. Kalian bisa susun aja kata ini menjadi yang lebih baku ya. Nanti kalian bisa buat aja, contoh di sini ade kuna. Berarti ini nanti kalian bisa isi da na ku. Ini contoh ya. Nah, jadi kalau kita benar, kita bisa mendapatkan koin. Nah, kalian bisa lihat bagus sekali jawaban benar. Skormu sudah bertambah, terus berusaha naik peringkat. Nah, pertanyaan selanjutnya nanti diisi lagi di sini. Siapa nama artis ini ya? Ini soalnya. Lalu kalian bisa isi sesuai huruf yang ada di bawah ini. Artinya ini adalah Deddy Corbuzier ya.
Nah, jadi kalian bisa coba nanti. Next di sini juga ada TKT Jigsaw. Nanti kalian bisa coba guys ya. Sekarang kita masuk lagi ke main hadiah ya. Nah, ini ada main untuk hadiah, yaitu gosok dan menang. Kita coba klik seperti ini. Nah, jadi untuk bisa bermain di sini, kalian bisa membeli kartu terlebih dahulu guys ya. Caranya kita klik beli kartu ini, lalu kalian klik tanda panah ke kanan seperti ini. Nah, jadi kalau kalian membeli kartu ini, kalian harus membayar 100 koin ya. Jadi kalian tinggal klik aja kirimkan, akan tetapi koin yang kalian dapatkan tadi itu akan berkurang guys. Selanjutnya di sini kita masuk lagi, ada permainan slot. Nah, jadi di sini ada permainan slot ataupun spin ya. Kita coba klik aja spin yang ada di tengah ini. Nah, dia akan berjalan guys. Kita coba tunggu terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi ketika kita menang, ini kita bisa mendapatkan koin. Kalian bisa lihat kamu menang 24 koin ya. Oke, selanjutnya di sini masih ada kesempatan tersedia sampai dengan 99 guys ya. Kita klik lagi spin. Nah, ini berarti spin ataupun slot gratisan yang berhadiah koin, karena koin itu bakal kita tukar nantinya. Nah, jadi kalau kita tidak dapatan, kita bisa klik lagi spin, dan di sini masih ada kesempatan tersedia 98 guys ya. Karena di sini kita diberikan 100 putaran setiap harinya. Nah, selanjutnya di sini ada bermain roda putar. Kita coba klik start seperti ini, dan otomatis spinnya itu ataupun roda putarnya itu akan berjalan. Ketika berhenti nanti kita bisa lihat berapa koin yang kita dapatkan guys ya. Nah, jadi cukup mudah untuk bermain di dalam aplikasi Danaku ini. Ini sangat mudah guys, dan misinya juga lumayan banyak sekali guys ya. Oke, ini masih berjalan, kita coba tunggu. Nah, apakah kita mendapatkan 150? Ternyata benar guys ya, selamat, kamu menang 150 koin. Nah, di sini nanti kalian bisa klik lagi untuk mendapatkan koin. Selanjutnya di sini ada untuk undian. Kita coba klik seperti ini. Nah, untuk undian ini kalian bisa pilih nanti beberapa angka ya. Nah, jadi di sini ada 5 angka, lalu konfirmasi, nanti undiannya itu akan diundi pukul 16.31 ya. Kita klik konfirmasi. Jadi kalau angka yang kita ambil tadi menang, kita bisa mendapatkan koin. Nah, selanjutnya di sini ada main game ya. Jadi kalian bisa coba nanti kalau kalian suka bermain game. Dan seperti itu aja untuk cara melakukan misi ataupun cara menghasilkan koin. Nah, sekarang koin saya di sini sudah mencapai 269. Next, selanjutnya di sini kalian bisa juga dengan cara mengundang teman. Kalian bisa klik aja undang yang ada di sini. Oke, di sini kalian bisa mengundang teman dengan cara klik ini, lalu kalian bisa share ke WhatsApp, Facebook, Telegram ataupun media sosial yang lainnya. Di sini nanti temanmu akan mendapatkan 100 koin dan kamu mendapatkan 200. Di sini kita sama-sama beruntung guys ya, tidak ada yang dirugikan. Next, yang terakhir untuk cara melakukan penarikan, kalian bisa klik aja tukar hadiah seperti ini. Di sini ada hadiah Google Play, Mobile Legend, Free Fire, ada Dana, Oppo ataupun GoPay. Nah, untuk melakukan penarikan ke Dana, kalian bisa klik dulu Dana, dan di sini minimal Rp50.000, 100, 200, 300, 400 dan paling besar yaitu Rp500.000. Dan di sini kalian harus mengumpulkan 6.000 koin ya guys ya. Sorry, 60.000 koin kalau ingin melakukan penarikan ke Rp50.000. Dan di sini masih ada saldo tidak mencukupi guys ya. Karena di sini saya baru bermain, jadi belum bisa melakukan penarikan. Ketika saya sudah berhasil melakukan penarikan nantinya, kita akan buatkan video yang kedua guys. Jadi seperti itu aja untuk video saya kali ini. Kalau kalian ingin bermain dan berminat, silahkan. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you.